Halo teman-teman superuser, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara install MariaDB server database di Debian 9. Yang belum mengenal MariaDB adalah salah satu database open source tipe relasional yang awalnya sebenarnya ini adalah MySQL. Kemudian karena MySQL ini waktu itu perusahaannya di bawah Sun Microsystems, diakuisisi oleh Oracle. Karena ada kekhawatiran yang sampai nanti MySQL ini tidak open source, makanya developernya keluar dan membentuk MariaDB Foundation. MariaDB ini sekarang sudah banyak digunakan oleh website-website besar dan distribusi Linux, beralih dari MySQL ke MariaDB. MariaDB ini disponsori oleh website-website besar, Booking.com, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Microsoft, MariaDB, ServiceNow. Nah, sekarang kita langsung saja ke teknis instalasi. Untuk instalasi kita masuk ke akses websitenya mariadb.org, klik download, kemudian cari menu MariaDB Foundation repository. Nah, ini repository untuk distro-distro yang ada. Kita pilih Debian, kemudian distro yang digunakan versi 9. Nah, ini ada beberapa versi, mau pakai yang mana sesuai kebutuhan aplikasinya. Misalnya mau pakai yang stable terbaru 10.4. Kemudian pilih mirror servernya, mirror repositorinya. Karena VPS saya berada di Amerika, saya cari yang lokasinya di Amerika. Ini saya pilih DigitalOcean yang ada di New York. Ini kita tinggal copy aja. Ini kita copy dulu. Ini saya zoom. Ini VPS Debian 9. Enter, jawab yes. Sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Ini mengambil key repositorinya, paste lagi. Selanjutnya ini menambahkan repositori 10.04. Lalu kita update dan install MariaDB server. Instalasinya sudah selesai. Kita cek servisnya. Oke, aktif, running. Statusnya juga enable. Pada saat Debiannya boot, baru nyala, otomatis dia servisnya juga berjalan secara otomatis. Setelah instalasi, kita jalankan MySQL secure installation untuk mengamankan instalasi MariaDB-nya. Password MariaDB-nya ini masih kosong, belum ada. Jadi kita langsung enter saja. Ini bisa akun rootnya sudah terprotect, jadi bisa jawab N. Ini mau ganti password root, jawab yes. Masukkan passwordnya, untuk password baru untuk akun root MariaDB. Ulangi passwordnya, hapus user anonymous, jawab yes. Root tidak diizinkan melakukan akses remote, hanya bisa dari localhost, jawab yes. Hapus database tes, reload privilege table, yes. Nah, sekarang kita uji dengan login ke MySQL shell-nya atau MariaDB shell, MySQL minus U, artinya usernya pakai user apa, minus root, dia pakai password minus P, min P. Kemudian masukkan passwordnya root. Kita tampilkan database, so database. Nah, membuat database. Ini saya siapkan dulu database untuk tutorial berikutnya, install WordPress, create database WordPress. Oke, kita buat usernya. Jadi untuk amannya tiap database punya user tersendiri. Jangan gunakan user root. Kalau user rootnya ketahuan, semua database langsung bisa diakses. User wp at localhost identified by, ini passwordnya rahasia. Oke. Oh, ada yang salah. Ini create user. Kemudian berikan hak akses ke database yang sudah dibuat. Grant on privilege on nama database. Salah. Database WordPress titik bintang bintang semua tabel ke user wp at localhost. Oke, kemudian terakhir plus privilege. Oke, sekarang kita exit, login lagi tapi dengan user yang baru dibuat untuk menguji apakah sudah betul. Kita tampilkan database-nya, show database. Ada database WordPress yang sudah dibuat. Oke, jadi caranya seperti itu. Akses saja website mariadb.org, halaman download, untuk menampilkan repositorinya. Caranya secara umum sama dengan distro-distro yang lain juga. Tinggal pilih versi dan mirror server. Selanjutnya tinggal ikuti instruksi yang ada. Selamat mencoba.